Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Fresti Elisa. Video kali ini saya akan membuat ongol-ongol singkong. Penasaran cara membuatnya? Tonton sampai habis videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 750 gram singkong parut, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh ekstrak vanila, 250 gram gula pasir, 250 ml santan. Gunakan santan kekentalan sedang aja ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata ya. Tambahkan setengah sendok teh pasta pandan atau pewarna hijau. Kemudian aduk kembali hingga rata. Tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih. Kemudian aduk kembali hingga rata. Ini adonannya udah rata, siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Saya sudah siapkan loyang ukuran 16 cm persegi. Tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Ini loyangnya sudah saya oles dengan minyak goreng ya, supaya nggak lengket. Kemudian ratakan permukaannya supaya hasilnya rapi. Ini udah rapi dan siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan, kemudian ini dikukus selama 30 menit atau hingga matang. Nah, setelah 30 menit kuenya udah matang, bisa kita keluarkan dari kukusan. Ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, baru kita potong-potong. Siapkan 200 gram kelapa parut. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ini diaduk hingga rata. Kemudian ini kita kukus selama 10 menit supaya nggak gampang basi ya. Ini ongol-ongolnya udah dingin, bisa kita keluarkan dari loyang, kemudian kita potong sesuai selera. Balurkan ongol-ongol yang telah kita potong-potong ke dalam parutan kelapa yang telah kita kukus tadi. Kemudian ini siap untuk disajikan ya.
Nah, ini kue ongol-ongol kita udah jadi. Kue ini sangat lembut ya, manis dan gurihnya juga pas. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum.